Jadi buat teman-teman kira-kira yang bukan mobil dinas dan sejenisnya, saran jangan pasang servo ya. Mobil pribadi atau mobil di luar dinas itu tidak disarankan untuk memasang strobo atau sirene mobil untuk dinas. Numpang videonya Pak. Jadi buat teman-teman yang pengen pasang aksesoris modifikasi mobil dari lampu, klakson, alarm, sarung jok, boleh main-main ke workshop kita di Berkah Auto ya. Berkah Auto MGK Kemayoran lantai 6 blok B1. Assalamualaikum John, selamat berjumpa lagi John di channel YouTube Berkah Auto John. Alhamdulillah John, hari ini kita kedatangan mobil apa ya John? Sedang pasang atau penggantian klakson sama strobo berikut sirine. Sirine atau toanya sudah terpasang ya John? Ini pakai tipe apa John? Ini pakai Landun, strobonya pakai Federal. Nah ini sedang pasang sirine tipe Landun. Nah tipe Landun, belakangnya itu atau bawahnya corongnya dia model stainless. Ini kalau Landun seperti ini John, dia di bagian sirenenya di sini ada embasnya Landun sama tipe YH110 110 watt murni. Ini yang tipe Landun. Ada juga yang tipe Senken ya. Nah ini lihat nih John, di bawahnya nih apa namanya, corongnya aluminium, sangat kuat anti karat. Yang kedua strobo. Strobo juga saya tak pasang, tapi bapaknya kebetulan tidak mau sama Landun. Strobonya kita tak pasangin dengan merek Federal. Cahayanya juga cukup terang sih sebenarnya, karena Landun itu lumayan harganya ya. Jadi kita tak kanibalin atau kita tak salin, yang satu Landun, yang satu Federal. Yang Landunnya itu untuk sirenenya, untuk strobonya pakai Federal. Tapi nanti lihat cahayanya sangat terang, kan tidak kalah terang juga dengan Landun. Kita lagi proses pemasangan ya John. Ya. Tinggal ngurut kabel ke dalam udah. Oke, ini lagi ngurut kabel untuk ke dalam, untuk strobonya sama sirenenya. Nanti kita akan tak videokan hasil sesudah terpasangnya John. Belum terpasang John? Bentar lagi ya John. Lagi nyambung kabel, nanti tidak kelihatan kabel seperti ini John. Ini lagi ngurut kabel, nanti itu ada spiral rapih, tidak terlihat kabel-kabelnya. Kelihatannya pada saat nyala aja John. Oke John, ini untuk kabelnya sudah ke dalam ya. Nanti tinggal kita cari modulnya, kita akan umpetin supaya tidak kelihatan. Yang nongol hanya untuk tombolnya aja. Ini dia John. Landun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7 suara, 7 mode. Nah ini untuk tombolnya ya. Tombolnya di sini tinggal pencet aja nih, salah satu mau suara yang mana. Kalau yang mode lama dia putar lewat sini. Lewat sini bisa dengan gini. Karena kita sekarang model seperti mobil jumper Landun. Buat teman-teman boleh langsung datang aja nih ke workshop kami di Berkah Auto. Itu lagi proses pemasangannya, nanti saya akan videokan hasilnya seperti apa. Ini untuk mobil yang mengenai pemasangan strobo
berikut sirine sama klakson sudah selesai, John. Tadi lihat hasil penampakan kabel yang awalnya berantakan, di sini sudah aman, John. Gak ada namanya kabel-kabel ngelewer-ngelewer itu, gak ada tuh, John. Lihat hasilnya sangat rapi, semuanya dibungkus spiral dan penyambungan kabel pun tidak ada, hanya untuk ngambil setrum atau daya langsung di bagian aki. Di aki pun kita tersedia sekring atau fuse ya. Ini fuse untuk lampu strobo, berikut sebelahnya untuk sirinenya. Oke John, kita akan tak coba nyalain seberapa kenceng dan seberapa terang di bagian lampunya, John. Oke, Sal, kita akan tak cobain di strobonya dulu. Tuh, strobonya pun di sini ada beberapa macam atau beberapa settingan. Bisa disetel beberapa macam tuh, bisa ganti-ganti lewat tombol dalamnya. Coba klaksonnya dulu, Sal. Lagi. Nah ini klakson awalnya itu suaranya dia bunyinya cering. Sekarang saya taruhkah menjadi Denso yang keong. Oke, setelah strobo kita akan cobain untuk sirinenya atau speaker landun. Coba sirinenya. Lagi. Ya oke, okay. Coba ngomong-ngomong. Halo, halo. Halo, halo, halo. Oke, okay. Oke, okay, John. Ini strobo sudah tak cobain, nyalanya cukup terang lah ya, untuk ngusir-ngusir mobil yang pada parkir sembarangan dan sejenisnya, atau ngusir penjahat. Kita bisa tanya lain strobo, insya Allah dia akan minggir. Jadi buat teman-teman, kira-kira yang sipil atau bukan mobil dinas dan sejenisnya, saran jangan pasang strobo ya. Mobil pribadi atau mobil di luar dinas itu tidak disarankan untuk memasang strobo atau sirine mobil untuk dinas. Oke, sementara ini dulu, John, yang bisa saya videokan mengenai strobo sirine untuk mobil. Numpang videonya, Pak. Jadi buat teman-teman yang ingin pasang aksesoris modifikasi mobil dari lampu, klakson, alarm, sarung jok, boleh main-main ke workshop kita di Berkah Auto ya. Berkah Auto MGK Kemayoran lantai 6 blok B1 nomor 2. Kita buka dari jam 9 sampai jam 7 malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.